selebihnya karyawannya itu laki-laki semua yang terjaga kesuciannya. Kenapa? Gak pakai haid, gak pakai melahirkan, gak pakai apa-apa kan? Makanya batal untuk beruduk lagi. Produk kita itu betul-betul keren-keren banget. Halalan thayyibat terjaga kesuciannya. Sepanjang masa bekerja itu surat Al-Quran dilantunkan. Jadi makanya kita saat mau minum dan konsumsi produk ini disarankan untuk membaca istighfar, selawat dan bismillah supaya apa? Supaya sinkron dengan produk yang sudah dizikirkan. Itu dia Herba Emas. Jadi kita produk yang luar biasa, pabrik yang keren, habis-habisan. Masih ada yang meragukan tentang HMI? Ya. Bilang enggaknya setengah hati atau setengah ya. Jantung? Udah sarapan belum? Ya. Kalau belum sarapan ya terpaksa pegang uang kantong sendiri, beli sendiri. Gak cek-cek tadi kan udah. Nah, kalau sudah tahu begini perusahaannya, masih balik lagi mata kita lihat ke produk yang lama. Yang dendennya, yang deterjennya, mikir. Mau kapan lagi kita bangkit kalau enggak sekarang? Harus nunggu yang mengusung, yang membangkitkan produk kita. Sadar ya Bu, insaf kita ya. Kembalilah kita kepada alami, ilmiah, dan ilahiyah. Ini produk kita. Produk yang lama, yang kita pakai selama ini, itu di dalamnya apa? Alamiah oke, ilmiah oke, tapi gak ada ilahiyahnya Bu. Ilahiyahnya tidak ada. Kenapa saya berani ambil HMI untuk jadi putusan saya sebagai pebisnis dan sebagai pengusaha? Karena di sini ada ilahiyahnya. Masuk, disuruh berunduk, sholat duha, baca Quran, baru boleh kerja. Di mana ada seperti itu? Jaga betul-betul halal taibannya, tidak ada B2 dan lain sebagainya. Sementara yang lama perlu dipertanyakan, halal bisa dibeli, Bu? Halalnya bisa dibeli. Halal itu bagi orang yang beruang, bukan harimau, itu bisa dibeli. Gimana dengan mungkin dan lain sebagainya? Tapi kalau halal taibat itu enggak dapat, Bu. Al-Qur'an itu jelas menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan taibatan." Wahai manusia, yang ditegur manusia, bukan Islam saja, bukan yang beriman saja. Makanlah, minumlah yang halal lagi baik di muka bumi Allah. Sangkep ibu tipek firman Allah. Sungguh terlalu pindah agama. Jika kamu ikuti dan taati perintah Allah, bentuk dalam Al-Quran, berarti kamu adalah makhluk yang benar-benar siap menerima janji. Janji sukses dijanjikan Allah. Bu, selama ini kita pakai odol. Nggak ada odolnya.